Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan dari Violin Musik. Dalam video kali ini saya lagi di Jogja ya, bareng teman saya Mas Joko. Kali ini kita mau nonton konser Jogja Rockarta. Ini Mas Joko ini bos dari Harmoni Jaya Mandiri. Ya, kalau teman-teman mau bikin studio ya atau renovasi rumah, tuh bisa hubungi Mas Joko dari Harmoni Jaya Mandiri. Tuh bangunan itu keren, bok. Tuh bikin studio, kafe atau mau renovasi rumah. Noh, bosi ki guys, takon langsung regane mengko. Gampang, murah. Ya, murah kan? Nah, konser apa jenis? Jogja Rockarta. Jogja Rockarta banyak ya Mas yang main ya Mas itu ya Mas. Wall kayak sip. Oke, bosnya gue. Oh, gini gue, rame gue. Oh iya cah. Ini jalan ya menuju rumahnya Bos Joko. Gamping ya, jenenge ya. Gamping. Gamping rumahnya di Gamping. Buat yang area Jogja. Kalau mau renovasi rumah, bisa hubungi Bos Joko. Studio, kafe, apa maning? Studio, kafe, kos, gudang. Weh, akeh mbok. Nah. Jogja, Gamping. Gamping itu ya? Gamping Lor. Tempatnya Bos Joko. Oh. Nah. OTW. Proyek selanjutnya. Proyek selanjutnya, Bos. Kita di Ambar Ketawang, Sleman. Ambar Ketawang, Sleman. Renovasi apa? Renovasi 2 lantai. Renovasi. Nah, lokasinya ke, Bos. Nanti ini di jantal sini, di coating. Di coating. Nah, di coating. Coating itu cat khusus batu ya. 2 lantai di makeover, Bos. Teh. Mantap. Mantap proyeknya bos ya. Ketemu Kang Panjul. Shooting dengan Kang Panjul. Karyawan aja. Oh bos. Ah renovasi ini ke. Oh mas. Ngopi mas. Ah ngopi. Yeah, monggo ngopi. Tuh lagi pasang keramik. Kamar mandi. Kamar mandi masih dalam proses. Lantai 2. Sebelumnya satu lantai dijadikan dak untuk jemuran. Dak untuk jemuran. Lantai kanopi. Oh, kanopi. Apa ke bos? After before ada nanti. Ini mas. Nah ini karyawan ini banyak banget nih. Bosnya ini. Plafon. Nah tuh. Bisa langsung hubungi Mas Joko Harmoni Jaya Mandiri. Jos pokoknya jerit jos kayak. Nih ya salah satu dari proyek tadi udah nih Gamping satu sekarang di. Orang sesuai gambar rasa dibayar. Oke, krumu ya. Oke. Ya masih pasang. Hati-hati mas. Cek lokasi perumahan Ambar Ketawang. Ambar Ketawang Harmoni. Sekarang menuju kemana bos? Konser. Perjalanan menuju tebing breksi Prambanan berapa menit mas? Sekitar 45 menit. 45 menit sampai ke sana ya. Mudah-mudahan cuacanya bagus. Menuju ke tempatnya Mbah Pungki sama Mas Budi ya mas ini ya mas. Oh. Kita jemput dulu rekan-rekan dari Jogja Ring Road Barat. Sampai sana berarti jam berapa ya mas? Jam 1 baru sampai lokasi. Mudah-mudahan terang jadi bisa menikmati
tuker tiket. Tuker tiket. Tiketnya berapa ya, Mas? Nek normal on the spot 350 ribu. Karena kita promo. Tua-tua tapi melek teknologi. Nah, sosmed, itu. Dengarkan. Dapat 180. 180. 350 cuma dapat 180. Jangan lupa bawa sunblock. Tuh, sunblock. Kita metal K-pop. Metal K-pop. Metal manis. Kok enggak pakai seragam metal sih, Mas? Apa? Pakainya warna putih itu loh. Apa sih ya? Neknya nganggo seragam metal dari rumah kan ya nanti enggak dapat, enggak beli lagi. Oh, tuh. Nanti kan di sana beli. Oh, jadi koleksi koleksinya tambah banyak. Tambah. Nah, itu. Kalau bisa paling enggak usah pakai baju, berangkat konser di sana beli ya. Jadi ngeluh edan mana? Jogjarokarta. Jogjarokarta kon event ya itu ya? Iya. Eventnya itu. Sing asli. Sing asli. Iki asli iki bukan ana ning gawe ngono kan. Ya, bukan ana kaos slang. Slang ora main, kaos slang. Slang enggak main tapi biasanya ada benderane slang. Nah, itu. Hebat slang. Hebat slang itu di situ. Kalau Jombor sampai Jombor. Jadi slanker sekarang itu tidak terjerumus. Pinter itu Mas Joko loh, bisa tahu semuanya wawasan bangunan, khotbah agama, tuh ngasih musik, pengerti. Bagian dari yang lagunya kan kritik-kritik sosial. Banyak ya yang seperti itu ya. Dulu. Dulu, sekarang. Sekarang tidak mendengar. Dengarkan sendiri. Dengarkan sendiri. No comment. No comment. Ikuti seneng terakhir album apa? Album kayaknya album lagi sedih. Ya. Berarti album 6. Album 6 ya. Ya. Padahal seleng orang arep manggung ya ngapa kedek bae seleng. Soalnya apa ya? Kalau sekarang itu mengikuti musik enggak ya, Mas? Enggak patek ngikuti setelah majalah itu tutup. Aduh. Majalahnya tutup, waduh. Ini kan generasi sekarang gak tau majalahnya. Ya gak tau. Bukan lo. Ya masih ada, tapi kan sekarang kan elektronik lah. Kalau yang fisik ini orang mana? Cari aja di itu. Loak-loak. Ini generasi kita yo besar bersama majalah. Tuh. Dan tablet bola tentunya. Boleh kan? Sama musik kakak bola. Yeah, bola tuh, isi malin bola. Biar Fares. Oh iya, Besteng itu sekarang gak jadi main tampil. Oh, Besteng gak jadi tampil, diganti apa ya, Mas? God Bless. Diganti God Bless. Loh, kalau God Bless tau lagunya. Tau lah. Daripada Besteng. Besteng tahunya satu toh. Ding. Nanti kalau ketemu Mas Budi, nah, kita sama bahas. Mbak Pungki, lah kita itu, bahas bareng di mobil. Itu Mas Budi itu tahu sejarahnya dari berdirinya Metallica masuk ke Megadeth. Ya. Nek kita loh, nah aku sama si Bro, Bro Johan. Ya. Temenan loh dari temenan dulu nonton konser. Tapi genrenya sejane ora nanane jelas. Oh, enggak ada yang jelas, Kak. Enggak ada jelas. Ya, cuma pokoknya apa yang in pada waktu itu. Sikat ya. Tapi itu memang seperti itu ya dari dulu ya. Apa yang terlihat, apa yang didengar pasti diikuti ya. Orang lagunya Dewa aja tahu kok digarap kok. Pandawa ya. Ish, Pandawa bukan ya. Wah, saya lupa, dulu punya kasetnya, gara-gara hilang saya jadi lupa. Ya sorry. Awur yang hilang bukan kaset. Wires itu bumi. Nah, anyar hilang. Anyar hilang. Lebih tuku. Hilang. Baru jadi, beli. Baru beli. Niatnya mau dipamerin sama teman-teman. Kalau dulu kan punya kaset yang keren ya, Mas. Iya, keren banget. Keren punya kaset itu pita. Tapi ya teman kita kan ada yang ahli sulap juga. Jadi nah, bisa nyulap kaset. Ada jadi tidak ada. Mungkin kalau sekarang pesulap merah. Sulap. Disulap jadi tidak ada. Itu tapi enggak marah ya, Mas, enggak ya? Enggak marah, karena buktinya. Ada buktinya kan. Dulu kan enggak ada itu. CCTV.
Mungkin kalau ada CCTV, kasetnya itu sudah ketemu semua dari sekarang. Jadi nudulnya cuma berdasarkan track record. Track record aja. Track recordnya si pesulap itu. Tapi tidak yang jelas rock. Maksudnya mesti ke musik rock. Kalau dulu harus ngalbum ya. Harus ngalbum. 12 lagu. 12 lagu. Harus lagunya sendiri semua. Sendiri semua 66. Set A set B. Set A set B. Copy pastenya itu pakai kaset kosong BASF. Ngirit. Ngirit. Ramai itu bu. Soalnya dulu tidak ada undang-undang pembajakan ya. Tidak ada. Sebenarnya ada cuma belum. Tapi sama pemerintah disediakan kaset untuk membajak. Nah, kan karena kaset kosongnya dijual. Ya, industrinya lucu. Satu sisi nggak boleh membajak, tapi jualan kaset kosong. Nah, kan kalau kaset kosong nggak buat membajak, buat apa? Tapi orang dulu nggak mikir sampai situ. Pembajakan dilarang, tapi satu sisi sampingnya kaset kosong, sampingnya kaset benar. Loh. Jadi yang di tiba di distel yang kaset bajakan itu ya, yang asli disimpan. Simpennya maneman. Isi nang plastik. Soalnya kalau cari lagu kan dibolak-balik. Ya, boleh-boleh. Mending kalau dulu gitu. Kalau pengen tahu cara ngerekamnya, nah nanti tak cariin tape recorder. Tape recorder nanti dikasih video tutorial. Ada. Berarti nggak download ya? Enggak, belum ada tuh. Kalau sekarang kan enak, tinggal download. Nah, tidak perlu kesana kemari di kaset. Mas, yo. Sudah sampai ke rumahnya Mas Pungki ya, ini ya. Kita jemput dulu Mas Pungki sama Mas Budinya. Kita mampir dulu ke tempatnya Mas Pungki. Salam metal. Kembali lagi perjalanan menuju ke Jogja Rock Arta ya Mas. Oke, sama Mas Budi. Sehat Mas? Ya. Pengalaman nonton konsernya banyak ya Mas ya? Kalau orang kerja itu CV-nya udah portofolionya. Untuk melamar kerja di mana-mana tuh jelas pasti diterima. Oh, iya. Karena sudah pengalaman ya. Tonton mas sesi langsung. Aduh. Yang paling berkesan itu apa Mas? Nonton konser Mas. Metallica. Soalnya yang 92 apa yang berapa? Oh, 92 udah pernah nonton Mas. Belum. Masih kere. Masih kere, belum punya duit jadi. Loh, yang ditunggu-tunggu apa ini Mas di Jogja Rock Arta yang sekarang Mas 2022? Kalau saya Edane ya Mas, metal habis jenjet. Jenar nama Mas Budi yang dinanti. Edane. Oh Edane juga ya. Kalau Mas Joko? Nasib bungkus. Orang anak auto demo nonton konser itu tunggu dek-dek lah. Aku ya pengen nonton VOP. Pengen nonton VOP. Yang terbaru? Tahun-tahun 2000-an kan dulu ke Van Halen ya? Lebih kencang berarti ya Mas? Jambrut Mas, nanti kan ada Jambrut ya? Terakhir mengikuti gak? Ya, lumayan. Karena isi listening ya ikuti aja. Anu enggak, mau enggak mau tuh kan dengar pasti ya? Dengar kalau temennya ulang tahun. Lagu Cucu Dauman ya. Kasanova yo bari menang. Kalah Kaisar ya pemenangnya yo Mas. Kasanova kok ndang. Selamat datang di Taman Tebing Breksi. Panggungnya di sini. Regular day. Bakul tiket gitu. Oh, calo ya. Lumayan jauh ya Mas. Oh, jauh.
Masuk ke lokasi area tiket. Tiketnya udah ada, Pak? Udah. Tadi ke diri ya, Pak. Terima kasih. Mau lasar lo, Mas. Pinter ya kerja sama nih. Tiketerain pelatih sama nih. Untuk tiketnya udah ada? Udah. Online atau? Online. Online itu untuk penukaran di booth warna putih. Siap. Makasih, Mas. Makasih. Booth warna putih. Penukaran tiket di booth warna putih. Lokasinya Tebing Breksi, Yogyakarta. Penukaran tiket box ya, Mas Joko? Yes. Dari online ke offline. Tiketnya sudah disiapkan? Sudah. Nah. Sini, Kak. Yang sini. Yang ujung on the spot. Yang sini. Sini. Yang sebelah ini. Iya. Sini, Kak. Reguler kan? Sini, Kak. Mas, penukaran tiket. Ini saya murah. Beli tiket. Beli tiket. Nah, saya nganggu ini belum begitu ya. Tetap mengenakan masker dan mencuci tangan.